Oke, teman-teman sekalian, sekarang kita akan memulai untuk bagaimana memperoleh perizinan dari web OSS ya. Pertama-tama yang perlu kita persiapkan sebelum kita mendaftar adalah beberapa data berikut. Yang pertama, nama penanggung jawab dari perizinan ini ya, atau nama direktur perusahaan itu yang utamanya. NIK ya, atau nomor KTP, kemudian tanggal lahir, kemudian nomor telepon perusahaan atau nomor HP dari direktur, email perusahaan, nama perusahaannya, NPWP, SK pengesahan ya. Jadi kalau PT itu pakai SK-nya atau SKT jika CV. Oke, lalu alamat lengkap perusahaan. Pertama kita siapkan data ini dulu di Notepad agar nanti memudahkan kita dalam menginput dari data yang diperlukan. Oke, kita mulai saja ya. Untuk mendaftar di sini dari web OSS yang kita buka ini tanggal 17 April 2020 ya. Ini versi 17 April 2020. Pengembangan dari versi sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2019. Jadi ada kemungkinan nanti mungkin akan berubah lagi. Oke, tapi kurang lebih prinsipnya sama. Untuk mendaftar silahkan klik menu daftar dan masuk. Lalu di sini karena kita belum daftar, jadi di sini ada form login. Karena kita belum daftar, kita klik menu pendaftaran. Baik, di sini kita sudah masukkan nomor KTP ya, NIK ya, nomor KTP kita. Kita ambil saja. Lalu di sini tanggal lahir, masukkan tanggal lahir. Oke, formatnya seperti ini ya. 2 digit, 2 digit, 4 digit. Lalu nomor handphone tanpa menggunakan 0. Dan tidak ada titik dan lain sebagainya. Jadi kalau nomor handphone Anda seperti saya 888, maka 08 itu dihapus. Oke, lalu alamat email. Masukkan alamat email. Untuk NIK ini harus IKTP ya, kalau belum IKTP tidak akan bisa karena datanya tidak akan ditemukan di sistem OSS. Oke, masukkan email, kemudian di sini masukkan kode captcha-nya ini. Kita masukkan. Setelah itu kita centang. Oke, jika data kita benar yang kita isikan, yaitu antara koneksi antara NIK kita dengan tanggal lahir kita, maka proses ini akan berjalan sukses. Kita masukkan. Ya, registrasi berhasil. Sekarang kita cek email kita. Masuk email kita. Nanti ada email verifikasi ya. Kita tunggu sebentar. Oke, ini ada email dari OSS. Ya, kita buka. Lalu di sini akan ada link verifikasi. Ya, di sini ada nama kita. Ya, jadi kita belum masukkan nama tapi sudah ketahuan ya namanya. Perlu diketahui bahwa satu NIK atau satu orang hanya bisa mendaftar satu kali. Jadi teman-teman harus ingat ini bisa digunakan pendaftaran untuk berapapun jumlah perusahaan yang teman-teman miliki. Lalu kita klik aktivasi. Oke, sudah seperti ini, artinya registrasi sudah berhasil. Kita akan kembali lagi ke alamat email kita untuk mendapatkan username dan password. Oke, nah ini registrasi berhasil. Kita akan buka, di sini akan ada data username dan password sementara kita dari OSS. Ya, setelah itu kita akan gunakan password dan email ini untuk login. Cukup mudah bukan? Seperti itu untuk cara pendaftaran. Selanjutnya kita akan bagaimana cara mengurus memasukkan data perusahaan kita ke sistem OSS. Oke, teman-teman, baik, selanjutnya kita akan login ke OSS untuk menginput memulai perizinan kita ya.
Kita akan masuk ke untuk menginput pertama adalah data perusahaan kita atau data usaha kita. Pertama kita akan masuk ke form login ya, yang tadi sudah kita bahas di video sebelumnya. Masukkan username dan password yang dikirim ke email. Jadi ini adalah username password sementara kita ya. Nanti bisa dirubah melalui menu yang ada di member area dari OSS ini. Kita masukkan, kita copy saja karena ini biasanya masih rumit huruf-hurufnya. Kemudian masukkan captcha-nya. Klik login. Ini adalah halaman dari member area atau bagian dalam OSS. Jadi setiap orang, sekali lagi saya ingatkan, setiap orang hanya satu kali. Jadi teman-teman harus ingat betul-betul data login teman-teman ya, terutama email dan passwordnya. Karena kalau sudah mendaftar, di sini tercatat nomor KTP-nya sudah tidak bisa daftar lagi. Jadi kalau mau merubah email bisa di sini, lihat profil selengkapnya. Nanti teman-teman bisa merubah data yang bisa dirubah ya, antara email dan email dan nomor handphone dan juga paspor. Untuk paspor ke sebelah sini. Nah sekarang kita akan mulai untuk memasukkan data perusahaan kita ya. Jadi kita masuk ke menu permohonan, lalu di sini non persorangan ya. Jika kita menggunakan badan hukum atau perusahaan baik CV maupun PT, masuk menu legalitas, lalu dokumen legal. Ya, jadi nanti kalau semua di sini Pak teman sudah pernah mendaftar, di sini akan ada daftar perusahaan yang sudah yang teman-teman miliki. Nah untuk PT, CV dan firma itu untuk kan ambil data legalitas. Jadi ini datanya sesuai dengan yang dimasukkan oleh notaris ke Kemenkumham. Sedangkan untuk selain PT, CV atau firma ya, misalnya saja yayasan dan lain sebagainya, itu nanti menggunakan rekam data. Ya teman-teman menginput secara manual. Ya, jadi tidak otomatis masuk. Ya, kita mulai saja. Ambil data. Lalu di sini pilih nama perusahaan kita, apa PT atau CV atau firma ya atau persekutuan perdata. Kalau saya kebetulan hari ini CV yang saya masukkan, maka masukkan CV. Lalu di sini kalau CV nanti diminta nama perusahaannya ya. Nama perusahaan saya Mitra Usaha Indonesia. Di sini ada nomor penanggung jawab NIK saya. Di sini SK Menkumham ya. SK Menkumham itu adalah nomor SK yang diberikan oleh pada untuk pengesahan ya. Dia bentuknya itu seperti ini. Ya. Jadi nomor inilah nomor SK-nya dari awal sampai akhir ya. Yang ada di sini ini yang kita copy. Sedangkan saya ini nomor SK saya sudah siapkan, saya copy saja biar tidak salah ya. Jika data nama perusahaan dan SK ini benar, maka data kita otomatis akan tertarik. Kalau salah dia akan error, dia akan minta diperbaiki. Baik, ini datanya sudah benar ya. Jadi dia akan melihat data yang tercatat di data perusahaan yang tercatat di Kemenkumham akan langsung muncul. Kita tinggal menambahkan saja mana yang kurang. Misalnya seperti kecamatan ini perlu ditambahkan. Saya kebetulan kantornya di Bandung ya, untuk ini ya. Di Graha Dea. Di sini saya masukkan kecamatan. Kecamatannya Astana Anyar. Kalau sudah akan muncul seperti ini, kita klik saja ya. Kemudian, nah di sini data dari perusahaan kita akan tampil, data notaris, aktanya kita tinggal lanjut saja. Lalu akan muncul data pemilik ya. Siapa di sini pemiliknya? Sudah kita lanjut saja karena ini sudah diisi, diambil langsung dari Kemenkumham. Kemudian di sini akan muncul kode KBLI kita. Kita cek apakah KBLI-nya sudah benar sesuai dengan yang kita ada di akta kita ya. Karena sekarang itu perizinan itu harus sesuai dengan apa yang ada di akta. Jadi kalau tidak ada di akta, maka kita tidak bisa mengurus perizinannya. Sudah sesuai semua.
klik lanjut. Baik, kalau sudah muncul seperti ini, artinya pengisian sudah selesai. Kita tinggal klik disclaimer, lalu ke lanjut proses NIB. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembuatan NIB. Jadi NIB itu dahulunya adalah TDP atau tanda daftar perusahaan. Kalau sekarang diganti jadi NIB atau nomor induk berusaha. Ya, seperti apa cara membuatnya? Mari kita mulai ya. Pertama, di form legalitas ini kita tinggal klik saja lanjut. Ini karena data legalitas sudah yang kita input tadi ya di video sebelumnya. Oke, klik ya. Oke, baik, di sini adalah untuk input KBLI ya, atau data yang mau kita masukkan ke nomor induk berusaha. Oke, untuk pembuatan NIB ini kita bisa masukkan seluruh bidang usaha yang ada di akta kita. Walaupun nanti dalam perizinan kita bisa cicil mana izin usaha dulu yang mau kita jalankan ya. Karena izin usaha itu kan harus dilaporkan setiap 3 bulan sekali, kalau tidak jalan nanti akan ada pembekuan NIB. Makanya kalau untuk NIB boleh kita masukkan dulu semua yang ada di akta. Sedangkan untuk perizinan itu nanti sesuai dengan mana yang sudah siap kita mau jalankan. Oke, kebetulan saya ini ada 7 di akta saya ada 7 izin usaha yang mau saya masukkan. Klik saja tambah KBLI. Lalu di sini saya sudah catat ya agar tidak lupa. Oke. Tunggu sebentar, ini bergantung nanti kecepatan akses data teman-teman ya. Ya, ini saya ada pendidikan swasta lainnya, niatnya saya akan membuka lembaga kursus atau lembaga pelatihan ya. Ya, di sini ada pilihan. Ya, saya bukan kurikulum atau pendidikan keamanan ya, saya pilihnya ini pelatihan kerja ya, untuk meningkatkan produktivitas dan kedisiplinan dan manajemen. Oke, simpan KBLI, kemudian saya masukkan KBLI kedua saya. Oke, di sini saya masukkan saja. Oke, event organizer. Kemudian yang ketiga. Periklanan. Kalau sudah, simpan. Baik, dan lakukan proses tersebut sampai dengan seluruh bidang usaha kita yang ada di akta itu terimput semua. Baik, jika semua bidang usaha yang mau kita jalankan atau yang ada di akta sudah masuk semua, kita tinggal klik lanjut. Oke, di sini akan ada permintaan apakah kita akan melakukan kegiatan ekspor impor. Jika ingin melakukan, centang ya. Misalnya kita ada rencana impor. Nah, kalau seumpama nanti kita ingin ekspor atau impor tapi tidak mengaktifkan ini, maka tidak dapat ya. Kita tidak dapat melakukannya. Makanya kalau memang ada rencana silahkan boleh dimasukkan. Oke, kebetulan saya tidak, maka saya pakai tidak. Apakah sudah memiliki BPJS? Kalau sudah tulis ya. BPJS tenaga kerja ini wajib ya, jadi nanti setelah walaupun tidak nanti kita ke depan kita akan harus mendaftarkan perusahaan kita ke perusahaan ke BPJS ya. Apakah memiliki WLKP? Jika tidak maka jawab tidak. Kalau sudah semua silakan klik lanjut. Oke, ini sudah semua. Di sini kita bisa lihat dulu previewnya, apakah sudah sesuai dengan
yang kita inginkan atau belum. Untuk NIB yang sudah nanti masuk, bila sudah disetujui maka sudah tidak bisa dihapus ya. Walaupun ada prosedur bisa, itu sangat sulit sekali dan untuk sekarang ini belum ada fiturnya untuk menghapus NIB. Jadi kita harus periksa benar-benar apakah bidang usahanya ini benar-benar sudah sesuai dengan apa yang mau kita jalankan. Oke, kalau sudah sesuai, kita tinggal centang disclaimer, lalu proses NIB. Baik, ini NIB kita sudah jadi, ini ada nomornya sudah. Jadi NIB ini, pengganti TP ini, kita sekarang sistemnya adalah cetak sendiri. Jadi teman-teman bisa tampilkan cetakannya di sini, atau teman-teman bisa print sendiri. Sebaiknya gunakan kertas yang tebal ya, agar tidak cepat rusak. Ya, ini dia NIB saya. Ya, kita bisa cek alamatnya sudah benar atau belum. Terbitkan 11 April. Nah, NIB ini sudah sah, teman-teman tinggal print saja sendiri ya. Saya akan download, simpan dulu. Oke, demikian proses pembuatan NIB. Terima kasih, kita saja ke proses perizinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.